perlu berhati-hati jika anda mencari makanan Islam di Hatyai, kerana terdapat beberapa buah kedai makan di bandar pelancongan di selatan Thailand ini menunggu pelanggan dari Malaysia terutamanya, dan mereka akan mengenakan bayaran yang sangat mahal. Hamba ada cerita untuk dipersembahkan. Assalamualaikum, salam bahagia saudara dan saudari yang budiman sekalian. Kali ini saya ingin berkongsi dengan anda tentang pengalaman mencari makanan Islam di Hatyai. Di Hatyai memang terdapat beberapa buah kedai makan yang terkenal mengenakan bayaran yang sangat mahal. Dengan itu, dalam 5 minit kali ini, saya ingin memberi panduan kepada saudara dan saudari semua yang berkunjung ke Hatyai, yang melancong ke Hatyai. Bagaimanapun, saya tidak akan memberitahu nama kedai-kedai yang terkenal mengenakan bayaran macam apa tipu pelanggan itu, tapi saya akan menyebut cara-cara untuk nak mengenalinya. Pertama-tama sekali, saya ingin menasihatkan untuk mengelak daripada terjebak dengan kedai makan yang mengenakan bayaran mahal ini. Pertama sekali, anda perlu tanya kepada orang yang pernah melancong ke Hatyai, dan anda juga boleh tanya Google, boleh browse, tanya Google kedai mana dan terletaknya di kawasan mana yang mengenakan bayaran yang mahal. Itu memang saya rasa anda boleh buatlah dengan cara itu. Dan bagi saya sendiri, saya ingin bagi tahu bahawa sekiranya anda melihat ada kedai makanan Islam yang tidak ada ramai orang, kedai makan itu tidak nampak ada pelanggan, sunyi sepi, jangan masuk. Kedai itu memang diketahui orang bahawa ia adalah kedai yang mengenakan makanan yang mahal. Cara kedua ialah carilah kedai makan yang dikunjungi oleh pelanggan-pelanggan tempatan. Kalau anda bisa berjumpa dengan kedai makan seperti itu, akan kalau anda makan di situ, insyaallah akan dikenakan bayaran seperti dengan penduduk tempatan, tidak mahal. Perlu diterangkan bahawa panduan ini saya tujukan kepada para pelancong dari Malaysia dan dari mana saja, termasuk dari Indonesia dan dari negara-negara berbahasa Melayu. Bagi mereka yang tidak begitu banyak uang, mau jimat, mau melancong dengan uang yang paling sedikit, ini panduan yang saya tujukan. Sedangkan orang kaya, jutawan, bilionawan, serta dengan ahli politik dan diplomat, mereka tidak perlu ikut panduan ini kerana mereka boleh makan di restoran-restoran besar, sama ada dalam hotel ataupun di luar, kerana mereka banyak uang, banyak duit, tidak masalah. Jadi nasihat ini saya tumpu kepada orang yang kurang berupaya dalam keuangan, seperti pelancong backpackers ataupun yang kayuh basikal seperti saya, ataupun bagi mereka yang naik motosikal. Nanti lain kali saya akan memperkenalkan anda pula dengan kedai makan yang mengenakan bayaran berpatutan, dan makanan pun sesuai dengan bayaran. Untuk kali ini, saya berhenti setakat ini saja. Terima kasih kerana menonton, dan kita berjumpa lagi
di bahagian akan datang insyaallah. Sekian, wassalam.